Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi petani Flores Timur. Nih, pagi ini saya akan tunjukkan sesuatu yang sudah saya lakukan dan sepertinya berhasil. Ada seorang petani yang namanya Pak Mukibat. Dia mencangkokkan, bukan mencangkok ya. Dia sambung pucuk singkong ya, tanaman singkong yang mana bagian bawahnya itu dia pakai singkong singkong biasa yang biasa kita makan, kemudian bagian atasnya dia sambung dengan singkong karet. Dan setelah saya praktekin, ternyata kurang lebih 2 minggu ada yang berhasil. Untuk itu pagi ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman petani Flores Timur, khususnya petani muda, ada terobosan yang baru, barangkali kita akan coba di kebun-kebun kita. Ini pekerjaannya tidak sulit kok, tinggal mau dan belajar, silakan saja. Kita buka perlahan-lahannya, kita lihat. Ini dia, sudah ada tunas yang muncul. Wah, sudah lumayan besar. Dan kita buka biar dia mendapatkan sinar matahari. Ini sepertinya sudah cukup. Tadinya dipakai plastik, ini ditutup untuk menjaga keseimbangan respirasinya, untuk menjaga dia juga dari segala bakteri yang bisa muncul di sambungannya. Ini saya pakai batang bawah, ini adalah singkong yang biasa orang bilang. Singkong apa ini? Singkong kalau sekitar wilayah Adonara itu tuh orang bilang singkong mau lagi ya. Ini bagian bawah. Setelah saya sambungkan di sini, bagian atas ini adalah singkong karet. Berdasarkan apa? Teori ya. Jika kalau singkong karet itu kan buahnya besar sekali. Dia besar sekali dan banyak sekali. Banyak sekali, cuman dia tidak bisa dikonsumsi. Untuk itu kita coba pakai bagian atasnya ini supaya maksudnya dia bisa menyuplai buah yang besar ke bawah, dan di bawah bisa kita makan untuk dikonsumsi. Begitu teorinya. Dari satu batang singkong yang seperti gini bisa menghasilkan minimal 50 kilo. 50 kilo satu pohon saja dia bisa menghasilkan 50, dan bisa lebih ya, lebih sampai 1 kuintal 100 kilo. Nah, kita coba. Nanti kita tanam dulu, padahal siang berikutnya kita akan lihat lagi di buahnya gitu tuh. Itu durasinya tahunan ya, untuk bisa kita tanam singkong yang menghasilkan 7 bulan sampai 12 bulan tuh bisa. Sudah bisa berbuah. Terima kasih ya sudah menontonnya teman-teman. Semoga bisa dicoba, barangkali ada yang ingin belajar, ayo kita sama-sama belajar. Dadah, Assalamualaikum.